Siapa yang menghukumnya dan apa yang dilakukannya
serta bagaimana kebijakannya. Jadi makanya dalam konteks takzim ini satu sama lain berbeda. Ini perlakuannya berbeda. Ya, mungkin pertama ya ditegur secara lisan. Kemudian yang kedua secara tegas, keras. Yang ketiga baru sanksi mungkin berupa apa. Kan? Nah, kalau misalnya sanksinya itu gara-gara main game terus, ya, kemudian ini kita mau ngasih takzir sebuah kesalahan misalnya, ya, maka takzirnya ya berupa misalnya disita HP-nya misalnya, atau apalah ya paling yang paling keras nanti apa, monggo disesuaikan dengan situasi dan kondisi baik yang memberikan kebijakan terhadap hukuman tersebut maupun yang mendapatkan hukumannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, sedangkan hukum sha'il tentang orang yang berbuat kejahatan, ismu fa'ilin min sha'ala 'ala qirnihi idza saqaa 'alaihi wa istaqala. Ini artinya orang yang suka bikin kejahatan, ya, main kekerasan itu juga termasuk. Tapi hukumannya disesuaikan dengan kondisi tertentu. An Abi Burdah Al Ansori, nah di sini annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, sebenarnya Abu Burdah Al Ansori, sahabat Ansor ini ya, pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul la yujlatu fawqa 'asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. La yujlatu, tidak boleh dicambuk, ya, seseorang yang berbuat kesalahan yang bersifat umum, ya, kesalahan ringan, fawqa 'asharati aswatin, di atas 10 kali pecutan. Jadi kalau toh memang kesalahannya itu kesalahan yang berat, itu ya maksimal 10 kali cambukan, dipecut secara ringan misalnya. Anak kita subuh enggak bangun-bangun, itu boleh kita pecuti, itu boleh, ya, itu kalau itu berupa sanksi katakanlah ta'zir, ya, sekali dua kali tiga kali tidak bangun, ya, itu pun sebelumnya harus ada satu peringatan, awas lagi mau dekat tangi, awas itu dekat tangi tak siram, ya, itu seperti itu. Jadi sekali dua kali diingatkan, ditegaskan, baru kemudian diberikan hukuman yang bersifat mendidik. Itu. Jadi illa fi haddin, kecuali dalam satu hukum had dari had-had Allah, dari ketentuan-ketentuan Allah. Seperti berzina, ya, minuman keras, nah itu seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Kalau sifatnya umum, kalau sifatnya kesalahan-kesalahan kecil, maka cukup dengan diberikan satu sanksi ringan. Maksimal ya, misalnya kita pecut ya pelan-pelan, ya, atau 10 kali itu maksimal. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam aqilu dzawil hayati asaratihim illa al-hudud. Jadi begini, untuk had itu kan tidak pandang bulu, Bapak. Mau pejabat, mau rakyat, mau penguasa, mau orang biasa, yang namanya hukuman itu ya harus diberlakukan sama. Cara bahasanya sekarang ini jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Itu kalau had, kalau hukum yang bersifat pidana atau yang mengandung hukuman-hukuman tertentu yang ditentukan oleh syar'i. Tapi kalau dalam konteks kesalahan-kesalahan umum tadi itu, konteksnya dengan ta'zir, di sini disampaikan dalam hadis sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, aqilu, maafkanlah, dzawil hayati, terhadap orang-orang yang sebetulnya orang ini punya kedudukan. Orang ini sebetulnya selalu melakukan kebaikan, tapi karena satu kekhilafan saja, ya, mungkin lupa, ya, atau mungkin ya khilaf, ya, khilaf itu, maka itu disuruh maafkan. Asarotihim, terhadap ketergelincirannya, ya, mungkin namanya orang, ya kan, udah dihati-hati ternyata ada satu kesalahan, itu boleh dimaafkan, tidak harus dilakukan satu hukuman. Illa fi hudud,
kecuali dalam hukuman had, ya. Kalau had sudah jelas, walaupun penguasa, walaupun orang yang mulia, kalau sudah yang namanya mencuri, namanya apa itu zina, ya, dan sebagainya, itu ada had-had tertentu. Itu ya, mencuri dia, apakah korupsi termasuk ya, Pak, ya? Termasuk ya. Ini lagi rame-ramenya ini ya, Pak, ya. KPK sedang apa ini ya, merambah ke pejabat-pejabat. Ya memang pejabat, Pak, ya. Nah, maksud kita rakyat biasa mau didatangi KPK. Apa yang mau di ya. Ya doakan saja mudah-mudahan hukum di Indonesia ini bisa tegak ya. Dan mudah-mudahan Indonesia ini diberikan apa ya, keselamatan ya, diberikan kemakmuran nih. Karena kalau sudah berbicara masalah pejabat politik itu dalam konteks ngaji kadang-kadang itu tabu ya, padahal sebetulnya enggak. Kita tidak boleh umat Islam itu merasa tabu nyinggung sedikit politik di dalam konteks kajian-kajian kita untuk membuka cakrawala kita berbangsa dan bernegara itu. Jadi berpolitik itu bukan hanya di kantor-kantor itu, enggak, di masjid-masjid itu harus kita berbicara masalah politik dalam konteks menjadi wasilah, menjadi metode dan prasarana untuk dakwah kita. Itu seperti itu. Maka dari itu saya doakan di antara panjenengan nanti ada yang jadi calon presiden ya, calon menteri misalnya, calon gubernur monggo silahkan, tidak apa-apa. Atau minimal calon legislatif ya. Nanti tiba-tiba Pak Edi kundur ke Bojonegoro terus calon legislatif Bojonegoro ya, tidak apa-apa. Ya, harus ada di antara panjenengan yang tahu tentang hukum itu jadi anggota legislatif ya. Itu kita doakanlah mudah-mudahan orang yang tegak di dalam hukum agamanya, banyak orang-orang yang hafiz Quran itu ya, yang layak untuk jadi anggota DPR. Keluarganya Bu Haja Nadifah itu banyak orang-orang soleh itu ya, mudah-mudahan jadi pejabat-pejabat yang amanah ya. Bapak Ibu, saya kira itu jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ada satu hadis yang terakhir ini dari Abdullah bin Khabbab ya. Oh, jangan-jangan Khabbab ini dari kata kebab, ini dari kata ini ya. Abdullah bin Khabbab. Wong Jawa rasa bin Khabbab jadi kebab gitu ya. Sami itu Abi Abdullah ini pernah mendengarkan bapaknya. Bapaknya ini mendengarkan Rasulullah bersabda, takunu fitanun, nanti di akhir zaman banyak terjadi fitnah. Nah ini ya, banyak terjadi fitnah, banyak terjadi kesalahan-kesalahan, salah persepsi, salah apa itu planning, salah program pembangunan yang sudah ini sudah dirobohkan dan sebagainya, itu nanti banyak terjadi ya. Fitanun, banyak terjadi fitnah. Fakun fiha abdallahi al-maktula wala takun al-qatila. Kalau sudah terjadi banyak fitnah, banyak terjadi musibah, banyak terjadi bahkan pembunuhan dan sebagainya, maka usahakan fakun fiha abdallah, jadilah kamu di tengah-tengah banyak fitnah itu menjadi orang yang terbunuh, wala takun al-qatila, dan jangan jadi. Wah, ngono tak, namanya tak jalur supaya dipateni ya, tidak begitu. Artinya daripada menzalimi orang lain, ya lebih baik kita ikhlas seandainya ada yang menzalimi kita. Ya, jadi sampai seperti itu. Saking nemennya banyak fitnah, sampai terjadi banyak bunuh-bunuhan. Jangan sampai kalau jangan ikut-ikutan membunuh, lebih baik sak kasar-kasar ngendikan itu ya, lebih baik dibunuh daripada. Barangkali ini ya lagunya siapa itu, lebih baik kau bunuh ya, seperti itu ya. Baik jemaah sekalian, rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya adalah Islam itu menjaga kemaslahatan umat, menjaga kedamaian manusia, menjaga kebersamaan ya, menjaga kemanfaatan dan apa ya, kesejahteraan di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Insya Allah demikian.
akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.